kipas. Wah, ini ya. Yang jumbo. Yang jumbo ya, yang dibuka ya. Bawah aja. Yang tadi sudah jatuh di pohon kayaknya. Iya, udah kayaknya udah kalau yang itu diperam sehari itu kemarin tuh. Wow, wow, hati-hati, Pak. Waduh. Wow. Wow. Dalamnya bersih kan? Iya. Luar biasa bersih. Tanpa noda. Iya. Nah, silakan dicicipin. Iya. Mudah-mudahan suka. Ini tempat sampah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo teman-teman. Welcome back to my channel, Sari Solo. Nah, tidak seperti biasanya ya. Biasanya saya mereview di kebun. Nah, hari ini saya berada di suatu tempat. Nah, di mana tempatnya adalah sekolahan. Ya, di mana saya bekerja. Ya, dan ini waktunya jam istirahat ya. Makanya saya mau menemui kawan-kawan, membawakan sesuatu. Ini dia yang saya tenteng ini. Ini adalah the most delicious fruit in the world. Iya, durian. Bagi yang suka ya, kalau saya membawakan aja. Oke, ya kita lanjut nemui teman-teman ya untuk sambil apa? Memberikan durian ini hasil dari panen di kebun bapak saya. Ya, ikuti kami, silakan. Halo Queen. Ini apa? Kemarin minta bawakan. Ini sudah. Ayo. Ya, silakan dicicipi. Makasih. Makasih, Bu Sari. Nah, buat kami semuanya. Iya dong. Nah, itu nanti dibuka, dicicipin rame-rame ya. Oke. Apa jarak durian? Ayo, Pak. Itu saya. Kita merasakan. Ayo. Benar-benar. Bentuknya mana? Ya, seadanya ya. Itu silahkan dibuka. Aduh, silahkan dicicipi. Nah, bagaimana ini prosesnya membuka duren, belah duren? Ayo Pak, sini Pak. Ayo Pak Jarot, sini Pak. Ayo, kita nikmati sama-sama ya. Sambil proses membukanya seperti apa? Sepertinya harum nggak baunya? Luar biasa, harum ya. Baunya. Iya, mudah-mudahan rasanya juga mantap. Tawa, bukanya kok di atas itu? Wow. Mantap, waduh. Sekarang kita coba rasanya. Cobain dulu ya, kayak apa rasanya? Kayak apa Pak? Mantap Pak. Luar biasa. Ayo silakan dicicipi yang lain. Iya. Mantap. Dalamnya nggak ada yang busuk ya? Gak semuanya ada. Bersih. Bersih aja kah? Oh iya. Nah, alhamdulillah. Tanpa ulat. Alhamdulillah. Lulus. Iya. Ayo Bu Endang silakan. Yang bawa. Alhamdulillah. Kayak apa Bu Endang rasanya? Manis. Oh iya. Tebel Bu Sari. Iya. Ini Sita mereview dagingnya. Ya. Itu bijinya. Bijinya besar ah? Ya Allah, ya tapi ya. Lumayan ya. Coba ini masaknya pas. Terus dagingnya. Gua gimana rasanya? Nyus. Enggak maksudnya ada masamnya enggak atau cuma manis aja? Ya, ini pas. Wah, ini ya. Yang jumbo ya, yang dibuka ya. Bawah aja. Yang tadi sudah jatuh di pohon kayaknya. Iya, udah kayaknya udah kalau yang itu diperam sehari itu kemarin tuh. Wow, hati-hati Pak. Waduh. Wow. Wow. Dalamnya bersih kan? Iya. Tanpa noda. Iya. Nah, silakan dicicipin. Iya. Mudah-mudahan suka. Ini tempat sampah sendiri kok. Ini yang tidak ada bijinya nih, tidak ada bijinya. Iya itu. Waduh, enggak ada kah? Ini daging doang. Gimana, Pak? Mantap luar. Mantap rasanya. Oke. Gimana Bu Asmania? Yang itu rasanya enak. Enggak ada. Enggak ada bijinya kok bisa ya? Bu Nia, bagaimana rasanya? Lezat. Lezat.
Bijinya kempeng, guys. Kempeng. Oh ya, dagingnya yang besar. Dagingnya yang tebal, tebal. Kempeng luar Tuh. Biasa. Silakan nikmati sampai ini habis. Apa bu, cari namanya? Itu namanya durian Bangkok, jenis kani. Oh. Iya. Ya, silakan lagi. Kalau menurut saya ini, harus habis. Kalau menurut saya ini adalah durian ratu. Kenapa? Ratuku. Kalian tidak beli. Ratu itu adalah queen, Pak. Ya, dihabisin pokoknya ya. Saya hanya suka memvideo saja karena saya tidak suka makan durian. Tidak bisa. Andaikan dikasih duit 1 juta, 1 jutanya aja yang saya ambil. Keduanya diambil. Keduanya ya. Waduh, serakah ya, banget. Bedangkak. Apa itu bedangkak? Ya. Ya. Enggak bisa dibuka juga lah. Ya. Bu, sini Bu. Maukah durian? Oh, berarti sama seperti saya. Cuman kalau baunya sih enggak terlalu apa saya. Kempeng. Kempeng juga ya, Pak ya. Waduh, Luar biasa. Dagingnya kayak mentega gitu ya. Full. Enggak terlalu blenyek ya. Jadi pulen gitu ya. Pulen ya. Hati-hati, nanti kalau kalau banyak bisa bikin apa ini. Enggak apa-apa ya, Pak, banyak kan kayak gini. Nanti kalau stroke jangan salahkan saya ya. Salahkan durinya kenapa? Salahkan durinya. Iya. Terlalu nyaman. Yuk. Ayo Pak, dibuka lagi. Tambah lagi. Iya, masih ada satu. Oke, okay, lanjut. Wah, penuh perjuangan. Wah, mak prok. Wah, super. Iya. Ajar, Bro. Ajar, Bro. Buanmu kok enggak berdiri-diri? Tingkat kekuning. Wow. Tingkat kekuningannya ya. Mantap. Pas kayak mentega. Ya, silakan cicipin. Ya. Ya, ambil dulu. Ulun setelah ini sudah. On. Apa kalau masih ada? Oh, ada KKM-nya bunyi-bunyi. Ada KKM. Oh, iya, cukup 3 biji. KKM, batas KKM. Enggak bisa. Batas KKM itu berarti bunyinya batas kekenyangan maksimal. Enggak kuat, Pak Jarot. Enggak. Yang jadi tadi yang buka yang kuat Pak Jarot aja nih. Ayo Bu Endang nih loh. Dari bentuk badannya jumbo ini harusnya lebih kuat. Bedang aja sendiri terus, Bu. Oh alah ya wes. Nah nih masih ada. Nah kalau Pak Jarot kan bukanya langsung krak gitu. Waduh, aduh, agak keras sih bro. Iya yang itu agak keras, agak keras ya. Walah. Pakai pisau? Bisa. Pakai perasan aja guys. Walah. Iya, ternyata pakai perasaan bisa ya. Iya, masih ada sisanya. Oke, buka terus. Ini buahnya yang cewek-cewek ini tinggal menikmati aja. Masalah pembukaan kok yang cowok. Biasa. Pak Jarot ini suka belah durian terus nih dari tadi. Buka terus ini. Kayaknya kita perlu alat bantu yang ini guys. Itu tadi. Pisau ada. Tadi kita punya pisau guys. Pisaunya tadi mana Bu An? Mana tadi? Ayo. Di bawah Mbak Sita? Enggak. Di situ? Di plastik? Ambil bilang tidak ada. Ayo, pisaunya tadi mana? Ayo. Dah, coba pakai perasaan lagi. Kecil itu pisau. Wah, mengkhawatirkan ini guys. Iya itu. Mengkhawatirkan pisaunya guys, bisa. Makanya itu bisa meliung-liung. Bisa gerubur. Nengok-nengok. Nuh perjuangan yang ini yang terakhir nih. Karena ini baru jatuh kayaknya guys, jadi masih ada getahnya. Ya itu. Mudah-mudahan. Yang itu tadi memang Bang yang kecil dua itu jatuh. Yang besar tadi diperam sehari itu. Udah sehari tadi yang besar tuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas KKM enggak, Bunia? Masanya bisa mundur satu, guys. Waduh. Pisone wis berat lawannya. Heeh. Tebelen kulit. Penuh perjuangan. Sini, guys. Ayo semangat, Pak Jarot. Yes. Belah durene. Anehnya, larinya halus tadi yang tadi. Tawaran nih. Di luar kali ya. Ya, bawa aja. Enak di luar. Tak ada. Plastiknya tadi warna ungu. Sampai ke Bangkok. Durian Bangkok. Sampai ke Bangkok. Bangkok Lok Tabat. Oke, guys, isinya sudah kelihatan, guys. Sudah kelihatan. Wih. Nah, kembali kelihatan kuning. Wih. Namun kita masih melalui ujian. Aduh, masih belum tuntas ini kayaknya. Belum ini. Kita harus melalui ujian kedua ini, guys. Nah, ya itu. Ayo, Pak, semangat, Pak. Semangat, semangat. Semoga hasilnya atau rasanya ya. Karena kalo perjuangan beratnya akan nih, mantap. Ya Allah. Perlu berapa menit membukanya? Nah, kok membuka. Tuh, dua. Wah, sampai tepelacung. Waduh, sampai tepelacung. Ayo sini, Mas. Sudah. Ya sini. Iya itu. Belah durian itu ternyata bunyinya gitu. Wow. Sampai tepelacung. Itu kandang. Wow. Sampai cuwil itu tadi. Cuwil. Anunya. Apa itu? Nah, boleh lagi. Satu, dua setengah. Dua koma 2,75. Belum. 2,8. Luar biasa, guys. Oh, tuh lihat itu. Nah, silakan. Ya. Kaget, guys. Ayo lagi, Pak. Wilma. Wilma enggak bisa kayak saya. Bisa. Wilma. Iya. Ampun. Wilma ini kayak saya. Enggak bisa. Wah, ini gede lagi. Ini melihat saja. Betul, saya suka melihat sama panennya. Tuh, masih ada perjuangan lagi kayak itu? Masih ada tuh. Ayo. Bunia sudah KKM tadi. Saya sudah sesuai KKM. Nah, guys. Waduh, yang itu. Nah, wah, itu juga nih. Kening. Wah, ini juga mulus. Nah. Kuning kayak mentega. Nah, itu kalis itu ya. Itu kalis ya. Kalis sekali tuh lah. Enggak banyak. Kayak apa tuh, Sita? Rasanya piye kok? Rasanya gimana kok? Gak bisa berkata-kata. Lihatilah manis aja lo dari bijinya. Wendang, apa rasanya? Bikin lagi. Waduh, kita ini mentek. Pak Jarot, ya. Oke. Dari bijinya tuh kayak apa cara memakan? Oh. Sepertinya KKM terpenuhi sudah. Sudah. Oh, berarti KKM sudah tercapai. Oke. Nah, tinggal ini teman-teman, bekas kulitnya mereka ludes menyantap. Dan gimana, puas atau masih kurang? Gimana, Bu Endang, Bu Aas, Sita? Kalau ada ini gak menolak sih. Oh gitu, menunggu jatuhan lagi. Soalnya ini juga cuma mengambilin yang jatuh-jatuh, gak pernah memutih ke pohonnya. Bunia KKM, Bu Helma seperti saya tidak bisa memakan durian. Oke. Tos kita Bu Helma lah. Yo, jarak tiga jauh sudah cukup. Pas sesuai KKM ya. KKM. Oke, iya. Kita habis kita. Aku ada satu lagi KKM. Jarot satu lagi. Sudah.
1.500. Ha, satu lagi habiskan. Masih ada kan? Satu lagi. Apa siapa? Anak yang malu-malu. Silakan Pena. Nah, demikian tadi teman-teman ya keseruan kami dalam membelah durian dan menikmatinya bersama teman-teman di kantor. Ramai ya, seru ya. Nah, asik dan mereka tadi bilang rasanya juga manis, mantap meskipun saya tidak merasakan, tapi saya senang melihat mereka makan. Saya suka membawakan buat mereka. Doakan semoga nanti panennya banyak lagi supaya bisa membawakan kalian lagi. Amin amin. Iya, terima kasih teman-teman sudah melihat menonton video ini sampai selesai. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.